atas distribusi khusus, yaitu distribusi Poisson. Fungsi peluangnya yaitu lambda pangkat x dikali eksponensial pangkat min lambda dibagi x faktorial. Faktorial ya ini ya, dimana x-nya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian rataannya atau ekspektasi x-nya yaitu lambda, kemudian varians dari x-nya juga sama, lambda, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Poisson yaitu eksponensial pangkat lambda dikali eksponensial pangkat t dikurang 1. Kemudian sifat-sifat distribusi Poisson ini apa sih? Kita bahas. Ya, jadi sifat-sifat distribusi Poisson ini diperoleh dari distribusi binomial dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, banyak pengulangan eksperimennya sangat besar. Jadi n-nya itu menuju tak hingga, gitu ya. Pengulangannya sangat besar, n-nya menuju tak hingga. Kemudian peluang terjadinya peristiwa yang diperhatikan mendekati 0. Jadi peluangnya mendekati 0. Dan perkaliannya, perkalian n banyaknya eksperimen dikali peluangnya itu sama dengan lambda, sehingga peluangnya yaitu lambda dibagi n. Jadi Poisson ini kejadian yang sangat jarang terjadi karena peluangnya menuju 0 tapi eksperimennya sangat besar gitu. Nah, demikian penjelasan dari distribusi Poisson. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.